Oke bos ya, pemasangan head unit Android buat mobil Honda Mobilio ya tahun 2014. Oke, di sini kita pakai head unit Android Orca RAM 2/64 ya, yang udah bisa cek saldo. Ini head unit keluaran terbaru sekarang dari si Orca yang baru launching. Oke, kita bisa cek dulu aplikasinya ya. Oke, dia aplikasinya terbaru dari si Orca yang RAM 2/64 yang udah support e-money ya, cek e-tol. Oke, kita di sini pakai NFC bisa ya. Oke, lihat. Oke. Untuk aplikasi seperti biasa dia cuma perbedaan di fiturnya aja ya, ditambahin dengan e-money ya. Oke. Oke, ini head unitnya ya. Dia masih bisa jailing YouTube, Play Store masih lengkap ya, Chrome cek saldo bisa, Sportivo. Nah. Oke, Bluetooth DSP kita cek. Oke, DSP-nya masih penuh ya, masih penuh. Oke, kita cek YouTube-nya ya. Nah, ini kita ke YouTube. Dia sangat rekomendasi boski ya, sangat oke banget buat pakai. Oke, dia langsung ya, nggak ada lemot-lemotnya. Oke, buat bosku yang mau order silahkan datang ke toko ya. Untuk alamat toko di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk pembelian bisa pakai Shopee ataupun Tokopedia bosku ya. Pemasangan juga bisa dibantu untuk wilayah Bekasi dan Jakarta. Oke, bisa langsung datang ke toko. Alamat toko di Pasar Otomotif Duren Sawit, Jakarta Timur. Seperti biasa, sesuai dengan SOP ya, bergaransi sebulan rusak bisa kita tukar baru, setahun garansi servis dari Orca. Oke, silakan buat bosku yang mau order silakan mampir ke toko, langsung di komen ya. Oke, head unit Android Orca.